ada salah aja nanya. Kronos nampak kayak yang terbunuh. Oh, banyak banget di situ Erdik. Dan di sini kita tap juga dan backstep baik sekali dari kembali berhasil melakukan kill Cyrus di sana dan dipotong kaki lagi. Udah diketahui dulu posisi. Oh, baik banget dari Kronos. Dari tim Rekal, yaitu Kronos. Baik banget dari Kronos. Berhasil banget kill di bawah kalau bisa. Satu mau. Nah, kita sekarang. Oh, baik banget banget dari Kronos dan juga Cyrus tadi. Tadinya pas banget. Bisa pas. Iya, ketika RD udah setengah aja. 4 lawan 1, tim Kronos. Berhasil 2 kill. Apakah trash kill ini mencoba berdua bilon apakah tak? Ya, ya. Jadi saya ketemu saya baik banget. Pas lawan ini. Oh, baik banget. Kronos di backstep dia sama Bilo dan kita lihat nampak Alona berhasil. Masih umpet di box ini. Kayaknya dia dengar satu step. Oh, baik banget dari Seth dan oh, Kofi juga berhasil menggantung. Oh, tapi dibalas oleh Erdev dan Erdev. Lagi-lagi. Di sini tersisa 3 pemain nampak. Dia ngosongin area tower tadi. Kita lihat Clarity berhasil melakukan kill terhadap Kimura. Di sini terlihat Rainus. Bespam, baik banget. Dan Bilo berhasil mencuri satu pemain Alona, namun dibalas lagi oleh Kronos. Dan lagi-lagi Clarity berhasil mencuri Kimo. Di sini untuk ngelakuin backstep ya. Oh, baik banget dari Bilo. Saya tak akan. Ayo kita juga yang dari Bilo. Udah ketawa sih, ya kan? Dari yang ketawa, langsung dipotong sama Kronos. Jika tadi ke kanan, mau parah. Udah itu udah akhir ya, RB. Untuk oh baik banget disitu dari Seth. Ini coba untuk oh udah ada gerakan tapi tower udah dikuatin sama anak-anak Rico. Seth ada Clarity jump di atas dan apa kayak Alona berhasil dan Cosmic juga bisa taruh sendiri yang jadi dan dibunuh oleh Cosmic. Mana yang paling pasti ini dia biasa sih yang menurut tanggungan dari mereka dan kita sekarang apa kayak Cosmic Cosmic dari Ecos yang udah nunggu di baik banget dari Seth. Untung ada triple dengan ada bonus. Baik banget dari Seth satu dan Seth nampaknya terbunuh dari Kronos dan di sini kita melihat Bilo. Bau. Oh, oh. Tak. Pas galaksi.